Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Halo. Ya, yang kita harapkan adalah kiranya kita semua tetap dalam sukacita Tuhan, kita semua dalam damai sejahtera Tuhan dan kita semua sehat selalu ya. Nah, malam hari ini kita bertemu kembali oleh karena anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan menyertai kita di tempat yang berbeda-beda, tapi kita semua dalam sukacita Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu di acara kita untuk mendalami firman Tuhan sebagai kelanjutan dari pembahasan materi minggu yang lalu di surat Roma pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dan malam hari ini penyajinya adalah pendeta Parlindungasi Situmorang dan saya Tinje akan memimpin kita sebagai moderator. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan masih perkenankan kami untuk boleh semakin dekat dan mengenal Tuhan melalui pembelajaran kami malam hari ini. Kami tahu kami adalah orang-orang yang terbatas dan kami tidak mengerti banyak hal dari Tuhan, tapi malam hari ini kami semakin rindu untuk dekatkan diri Melalui pembelajaran kami malam hari ini, untuk kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Malam hari ini juga, ada beberapa saudara kami yang baru, mungkin yang baru pertama hari, kiranya Engkau juga memberkati, supaya semua kami juga boleh mengalami pembaharuan di dalam iman kami. Melalui pembelajaran kami, malam hari ini juga kami berdoa untuk semua kami yang ambil bagian di dalam melayani Tuhan semua sudah saudara yang mendengar juga, kami semua juga dilawat oleh Tuhan melalui rohmu yang kudus. Kami berdoa untuk seluruh sistem alat yang kami pakai sebagai media untuk mengenal Tuhan, baik itu handphone ataupun apapun itu yang kami pakai. Tuhan jamaah berkati dan kami tolak segala bentuk gangguan apapun itu yang menghalangi kami untuk bertemu malam hari ini. Mungkin sudah-sudah kami tidak hadir, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam kesibukan mereka. Pimpin kami semua bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, Amin. Amin. Ya baik saya persilakan kepada pendeta perlindungan situ orang, silakan Pak. Ya, terima kasih Santo Bapak Ibu saudara malam ini kita bersyukur untuk waktu yang, yang berharga ini ya kita akan kembali membahas. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17. belas uh, mulai pasal 8 ada pra mulai peralihan pembahasan nah, kalau sekian lama dari pasal 1 sampai pasal 7 kita membahas banyak sekali tentang hukum Taurat secara mendetail ya. Mulai pasal 8 kita membahas tentang surat uh, tentang roh yang hidup di dalam hidup orang percaya. Selanjutnya nanti pasal 9, 10, 11 bicara tentang Israel sebagai kebun anggurnya Tuhan dan orang-orang di luar Israel adalah orang-orang uh, yang mendapat anugerah yang dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya itu. ya Itu hal yang menarik juga sampai mengakhiri pasal 11 bagian pertama surat Roma ada doksologi yang sangat agung dinyatakan Rasul Paulus di akhirnya pasal 3 pasal 11 puluh 33 sampai 36 baru nanti pasal 12 sampai 16 kita akan membahas surat Roma secara praktis sekali ya kehidupan orang percaya secara kehidupan sehari-hari kita berharap kalau tujuh pasal sebelumnya mungkin kita membahas bagian-bagian itu agak rumit ya, agak sulit terasa memang pembahasannya sangat dalam karena teologi-teologi yang dibangun Rasul Paulus yang sangat dalam di situ, tidak mudah memahaminya. Mulai pasal 8 sedikit bergeser ke arah praktis di mana Roh Kudus Uh, memimpin hidup orang percaya sebagai penanda bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Dan malam ini kita secara khusus akan membahas tentang bagaimana hidup orang, uh, roh, roh Kudus hidup di dalam kita dan hidup kita hidup di dalam Roh Kudus. Ya, pasal 8 ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan kepada kita. demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Oh, dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, okay, kita mulai pembahasan bahwa... Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah dinyatakan orang yang berhutang, ya, di bawah hutang, di bawah eh, tanggung jawab yang sesuatu yang harus dibayar, under obligation. Ya, eh, Tuhan Yesus pun pernah membuat perumpamaan tentang pembebasan seorang yang berhutang oleh tuan ya sebuah pernyataan yang sangat menggembirakan sebetulnya ketika seseorang dibebaskan dari hutang dan diharapkan respon seorang yang dibebaskan dari hutang sebetulnya adalah memandang pembebasan itu sebagai hal yang sangat-sangat uh, menggembirakan, mengagumkan. Pembebasan dari hutang harus membuat kesadaran yang sangat dalam bahwa kita telah menerima sebuah pertolongan yang luar biasa, ya. Dari perumpamaan itu orang yang dibebaskan hutangnya uh, sangat banyak malah uh, ketika bertemu dengan orang yang hutangnya sangat sedikit malah dia mencekik ya menganiaya orang yang berhutang sedikit itu dan Tuhan Yesus meminta pertanggungjawaban tapi ke dalam masa sekarang misalnya kalau misalnya lah kita berhutang lalu seseorang datang dengan sejumlah uang yang bisa membebaskan kita dari hutang itu dan dinyatakan bahwa hutang kita lunas maka respon kita yang pertama sekali pasti adalah berterima kasih bersyukur ya mungkin kita bisa dalam arti sesungguhnya menyembah-nyembah karena kita telah dibebaskan dari jerat hutang yang mungkin sangat membuat kita uh, kesesakan ya. Nah, dalam pemahaman seperti itu sebetulnya Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita juga adalah orang yang berhutang. Ya, ayat yang ke-12 itu. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Kalau dari segi doktrin keselamatan Tuhan Yesuslah yang membebaskan kita dari hutang dosa seberapa besar tidak bisa diukur ya Matius pasal 16 bilang apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia kalau dia kehilangan nyawanya Artinya hutang nyawa kita yang dibebaskan oleh Yesus sebetulnya itu melebihi seluruh isi dunia ini kalau mau ditaksir harganya ya dan itu berarti pengorbanan Yesus yang membebaskan kita dari dosa itu tidak bisa digantikan dengan uang atau harta benda apapun. Seharga apa? Seharga Yesus Kristus itu sendiri, ya. Nah, Roh Kudus menghidupkan tubuh kita yang fana. Kita dulu dibawa kuasa dan kendali dosa, ya. Setelah tubuh kita dihidupkan oleh Roh Kudus, kita sudah pelajari itu di pasal yang ke-6, ya kita adalah orang yang berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Allah. Mengapa? Karena kita telah menerima banyak sekali keuntungan-keuntungan, berkat-berkat dan hal-hal yang sifatnya positif membangun hidup kita dari Allah sendiri, ya. Kalau jangan dulu urusan keselamatan bebas dari dosa, ya urusan-urusan bagaimana Tuhan memelihara kita setiap hari, urusan bernafas, kita bisa sehat, menghirup udara, oksigen dengan gratis aja setiap hari, itu sudah sangat-sangat, kalau mau diuangkan itu sudah luar biasa. ya Saya pernah tanya seorang cemat yang memakai tabung oksigen yang tinggi itu, yang satu meteran itu, katakan tiga hari dia pakai itu satu tabung saya tanya harganya satu tabung berapa Dibilang bilang 180 ribu nah, itulah dibilangnya berarti tiga hari 180 ribu kali sekian tahun kehidupannya berarti sudah sangat sangat besar ada hitung hitungannya itu di YouTube ya bahwa miliaran sebetulnya hutang seseorang hanya urusan bisa bernafas ya. Nah, jadi mari kita pandang sebuah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, proses kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita itu sesuatu yang sangat-sangat berharga ya. Jadi itu sebabnya membuat kita sebetulnya tidak akan pernah pernah bisa berhenti mengucap syukur atas karya kasih Kristus di hidup kita. Ya, berhutang itu berarti ada sesuatu yang harus kita lunasi dan bayar. Apakah kita seorang penghutang yang baik dalam arti membayar hutang kita, ataukah seorang penghutang yang ngemplang? Ya, istilahnya begitu. Ya, seorang yang tidak mau tahu dan dengan sengaja tidak mau membayar hutang. Nah, dalam hal ini tentu setiap orang ada pertanggungjawaban, ya. Nah, kita berhutang kepada Allah karena itu harus membalas cinta kasihnya dengan hidup menurut kehendaknya. Saya berharap kita semua yang sudah lahir baru bertobat komitmen kita ini tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun ya. Bagaimana kita membalas kasih Allah? Tentu tidak bisa dengan apapun yang kita kerjakan. Ya. Artinya kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, jangankan sama Tuhan. Sama mama kita, orang tua kita aja enggak bisa kita membalas apa yang diperbuatnya, ya apalagi kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah mari kelolalah hidup ini sekarang dengan sungguh-sungguh supaya kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memungkinkankah kita hidup berjalan menurut kehendak Tuhan setiap hari? Jawabannya ya. Kalau tidak, Tuhan tidak akan pernah meminta itu. Ya. Kita berhutang bukan kepada daging, Firman tadi bilang begitu ya. Supaya hidup menurut daging. Kalau kita berhutang kepada daging berarti kita kembali hidup lagi menurut daging dan melawan Allah. Ah, ini ada salah ketik ya. Tetapi kita diberitahu Paulus bahwa kita tidak lagi berhutang kepada daging, jelas itu. Ya. Sebab kedagingan di dalam hidup kita sudah disalibkan, sudah dimatikan oleh roh. Nanti berikutnya kita akan bahas. Nah, oh iya, saya sampaikan pada kita keputusan dari eh, pengurus hamba Tuhan bagian PA ini. Kita PA setiap Kamis malam ini satu jam ya, tidak lagi satu setengah jam. Kita kurangi durasinya supaya uh, uh, lebih efisien ya sama seperti dialog yang berubah menjadi talk talk live kita kurangi durasinya ya baik lanjut kita memiliki roh roh memiliki kita dua dua-duanya harus kita alami ya kenapa kalau kita bilang kita hanya memiliki roh itu status dalam arti roh Allah ada di dalam hidup kita sejak kita lahir baru ya Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 14 tapi kalau disebut roh memiliki kita itu berarti ada penyerahan total dari hidup kita kepada Roh Kudus untuk dipimpin oleh Roh itu. Bahasa dalam dalam Efesus pasal 5 itu adalah kita menyerahkan hidup kita dipenuhi oleh Roh tiap-tiap hari. Ada relasi yang sangat akrab intim mesra antara saya dengan Roh Kudus tiap-tiap hari. Ada namanya dengar-dengaran dengan Roh setiap hari. Roh Kudus mengendalikan kita, hidup kita seluruhnya tiap-tiap hari. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 itu disandingkan antara janganlah kamu dikatakan mabuk oleh anggur. Ya, sampai hari ini kita tahu bahwa seorang yang mabuk oleh anggur artinya Alkohol lah yang menguasai hidup orang itu, ya. Tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh, dikatakan. Hendaklah kamu penuh Roh. Nah, jadi berarti jangan alkohol menguasai dirimu, mengendalikan, memimpin dirimu, tetapi Roh Kuduslah yang seharusnya mengendalikan, memimpin mengarahkan diri tiap-tiap orang percaya. Ya. Nah, jadi itu yang memungkinkan kita memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Ya, ingat tuh hidup berkelimpahan secara rohani. Saya berharap kehidupan Kristen kita setiap sekian lama sudah kita ikut Yesus harus menjadi sebuah kehidupan yang penuh, full. Jangan tanggung-tanggung maksudnya. Jadi kalau orang misalnya menghadiri sesuatu, katakanlah pesta. Wow, dia sangat menikmati sukacita di dalam pesta itu. Semua orang yang hadir kelihatan bergairah semua. Lewat apa, lewat acara, lewat pertemuan satu dengan yang lain. Ketika mereka bubar, mereka rasa puas. Itu ketika mengalami sebuah pertemuan. Loh, kalau kita dalam pertemuan dan ikatan perjanjian yang tiap hari kita ada hubungan kasih mesra dengan Tuhan, sebuah relasi yang intim dengan Tuhan, kalau tidak meluap-luap sukacita kita, tidak berkelimpahan rasanya di dalam jiwa kita, dalam roh kita, itu berarti kita belum mendapatkan berkat yang terbaik dari yang namanya mengikuti Yesus. Pandanglah atau ingatlah seorang yang berpacaran. Ketika bertemu, mereka saling berkasih-kasihan, meluap sukacita mereka, meluap kebahagiaan di balik relasi yang mereka bangun ya kan wajib kunjungi pacar, kuncar. Ketika ketemu meluap-luap rasanya di hati itu. Orang yang pengalaman dalam berpacaran yang sehat ya dan juga dalam hubungan suami istri terasa itu. Lah mengikut Tuhan Yesus pun harus bisa merasakan itu, kelimpahan dan kemenangan atas masa macam macam kehidupan lama kita dan roh kuduslah yang memampukan itu. Maka biarkan roh kudus bekerja tiap hari dengan bergirang memimpin kita. ya. berhutang kepada daging hanya menimbulkan kesusahan. ya. Perbuatan daging telah nyata. Misalnya ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Apa itu? Lihatlah, ketika perbuatan daging yang masih menguasai hidup seseorang, dalam arti Roh Kudus belum uh, sepenuhnya menguasai hidup kita, inilah yang akan muncul: seseorang boleh bacakan ke Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Saudara tinca boleh baca. Silahkan. Ah, belum buka itu tuan tince belum buka. Oh, sorry sorry. Oke, okay. baiklah. Galatia pasal 5 ayat yang ke 19 hingga 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya terhadap nah, semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Allah, kerajaan Allah. Coba bayangkan, kalau masih seperti ini, yang menguasai hidup seseorang, ya kan? Pecabulan, cabul, orneanya, bahasa Yunani-nya itu. Hal-hal yang porno, cabul, ya pikiran-pikiran kotor, kecemaran, mencemarkan tubuh, nah, ya kan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, bayangkan perseteruan, berkelahi, bertengkar aja, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ego luar biasa, percideraan itu saling melukai itu, roh pemecah. Nah, Gak ada persatuan, dengki, mabuk, mabuk, pesta pora. Coba kalau itu yang menguasai hidup kita, hancurlah hidup. Itu makanya perbuatan daging atau berhutang kepada daging, saya sebut di situ, hanya menimbulkan kesusahan. Berhutang kepada roh kudus karena roh kudus mempertobatkan kita, itu satu. Jadi bersyukur luar biasa kita ditobatkan oleh roh kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 itu mengajarkan kalau doktrin Roh Kudus ya, Roh Kuduslah yang bekerja terlebih dahulu di hidup kita, pertama mempersiapkan kita secara hati supaya ketika kita dengar berita anugerah keselamatan dari Kristus kita ditaruh iman di hati kita. Kalau istilah metodis itu Frevenian Grace, disiapkan hati kita terlebih dahulu, anugerah pendahuluan, istilah Calvin itu bahwa kita diefektifkan dulu hati kita disiapkan seperti ladang yang disiapkan tanahnya kira-kira begitu ditaruh iman ya efektif calling istilahnya panggilan yang efektif ya jadi roh kuduslah yang membuat kita sadar akan dosa ya roh kuduslah yang mengajarkan meyakinkan kita bahwa kita butuh Yesus, Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa Yesus telah menyelesaikan hutang dosa kita dan seterusnya. Lalu kita katakan, "Ya, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku." Ya, Roma pasal 10, 10 ayat 9 10. Jadi, Roh Kudus melakukan semuanya itu sampai akhirnya status kita seperti dikatakan Yohanes 1 ayat 12 kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang masuk ke dalam hidup kita Efesus 1 ayat 13 setelah kita dengar firman lalu percaya pada Yesus Kristus dimetraikan oleh Roh Kudus lalu disebut ayat Efesus 1 ayat 14 kita disebut menjadi milik kepunyaan Allah hebat luar biasa. Maka kehidupan baru, lahir baru di dalam Kristus adalah pekerjaan roh kudus. Itulah sebabnya kita disebut berhutang kepada roh kudus dalam Kristus Yesus. Maka roh kudus masuk dalam hidup kita. Coba bayangkan tiga pribadi Allah yang kita sembah tritunggal itu. Bapa di sorga, Yesus di sorga. Roh kudus masuk ke dalam hidup kita. Sebagai tanda metrai Efesus 1 ayat 14 milik kepunyaan Allah. Apalagi yang kurang. <laughs> Kalau Roh Kudus sudah berkenan menjadikan kita baiknya, rumahnya, tempat dia tinggal, ya kan? Nah, Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup. Ya, di pasal-pasal sebelumnya kita sudah pelajari sedikit banyak itu memberi hidup berarti memberi kuasa untuk mentaati Kristus. Ingat salah satu yang paling dipentingkan sebetulnya dalam arti lahir baru percaya pada Yesus bahwa pekerjaan Kristus di dunia ini yang pertama adalah berkepentingan Yesus membuat semua orang yang percaya kepadanya taat lagi kepada Allah. Itu sebabnya kita sebut Yesus Tuhan. Saya berulang-ulang selalu ingatkan ini. Kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, berarti kita jadikan dia Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Itu sebabnya tidak semua orang mau memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, Ada orang menyebut Isa Al-Masih, tapi tidak pernah menyebutnya dia Tuhan. Kita sebut dia Tuhan. Alkitab menyatakan memang dia Tuhan. Tapi di balik kata itu, kita sedang dia di, di diakinkan, dia Tuhanmu engkau hambanya aku hamba Yesus Kristus dia Tuhanku maka otomatis konsekuensinya dari situ adalah taatlah kepadanya taatlah kepada Kristus yang kedua adalah bahwa dialah pemilik hidup kita owner dialah yang sudah membeli lunas, bayar lunas hutang dosa kita. Pemiliknya kita adalah dia. 1 Petrus 1 ayat 18-19 itu. Kita dibayar lunas dengan darahnya, dengan tubuhnya. Seperti darah anak domba di PL itu. Dia terpaku di kayu salib. Lunas dibayar. Itu sebabnya pemilik hidup kita adalah Yesus. Maka namanya pemilik, dia berhak mengatur hidup kita. Kita di saat yang sama taat kepada Dia, nah, itu hubungan yang eh, simbiosis itu ya satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menjadi tuan kita, yang sama kita adalah hambanya, taat kepada Dia. Nah, maka roh kudus itu juga lah yang memungkinkan kita meniru Tuhan Yesus, ya imitation of Christ. Kita tahu ilmuan kalau ada perhiasan tiruan tuh nyaris mirip seperti aslinya. Ada teman jemaat eh, JP Karmel pernah dirampok orang kalungnya besar kalungnya ya naik sepeda motor dia. Tapi sebetulnya kalungnya itu adalah emas tiruan. Jadi dia tidak merasa rugi sekali. Ya waktu saya masih pelayanan di sana. Jadi, perampok itu tidak bisa bedakan yang tiruan dengan yang asli. Makanya, dirampok, yang udah asli itu, ya kan? Nah, jadi, kalau namanya menyerupai Kristus, itu berarti kita meniru Tuhan Yesus, seperti imitasi, maka bahasa Inggrisnya imitation, ya, imitation of Christ. Kita adalah peniru-peniru Kristus, lihatlah cara hidupnya Kristus di Alkitab kita katakanlah seperti itu yang kasihnya ya kepeduliannya ya ketaatannya ya keseriusannya macam-macam hal-hal yang sifatnya karakter-karakter terbaik dari Kristus itulah yang kita harus tiru Roh Kuduslah yang memampukan itu supaya kita bisa melakukannya sampai di situ contoh mungkin ada teman-teman kita yang mau bertanya atau menambahkan boleh sebelum kita lanjut Oke, okay. baiklah Boksu. Terima kasih Boksu. Ya, uh, saya juga mau sedikit sampaikan kepada teman-teman yang baru masuk. Saya lihat banyak yang baru ya. Jadi ya uh, selamat datang untuk teman-teman. Mungkin sekedar info ya kita malam hari ini PA kita belajar tentang Alkitab tanya jawab. Jadi jika teman-teman ingin mau tahu uh, lebih dalam lagi tentang apa yang sudah disajikan oleh uh, pendeta perlindungan situ Morang, silakan. Boleh bertanya, yang penting berada di konteks pembahasan ini. Nanti uh, beliau akan uh, menyajikan hal tersebut untuk kita. Jadi uh, jangan malu bertanya, silahkan boleh bertanya sesuai dengan apa yang ingin anda tanyakan. Kami siap untuk uh, menyajikan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau begini, Boksu. saya sedikit hmm. uh, berikan satu pertanyaan ya. Iya. Karena Boksu bro, uh, tadi satu kata tentang hutang-hutang berarti kita harus melunasinya ya. ya. Nah tadi ada satu terlintas satu pembahasan singkat tapi saya penasaran karena di sini caranya Boksu bilang begini, bagaimana cara supaya kita melunasi hutang kepada Yesus sebagai orang-orang yang berhutang? Tadi Boksu katakan kita harus lakukan seturut kehendak Tuhan, ya itu betul ya. Tapi ada kita yang sudah melakukan halnya ya saya sudah menyembah Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, sudah pergi ibadah. Saya sudah memberikan persembahan. Apakah dengan cara demikian sudah cukup saya membayar hutang ataukah ada cara lainnya? Sebetulnya kalau kalau mau dibayar dalam hitungan kayak gitu Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini udah impas kan? Tadi saya bilang jangankan sama Tuhan Yesus, sama Mama ajak, saya nggak bisa impas apapun yang berbuat. Betul nggak? Katakanlah setelah bekerja, setelah dewasa, saya support mama saya uang tiap-tiap berapa, berapa juta tiap bulan. Tetap nggak pernah absen, saya ngasih uang. Oke, okay. Saya minta mama saya, coba hitung ma sejak saya dalam kandungan berapa biaya yang kalian keluarkan selama saya di kandungan, terus lahir sama besar, terus saya ganti semuanya. Terus impas? Nggak bisa impas. Gantilah kesusahan mama selama mengandung. Gantilah kesusahan mama macam-macam aktivitas yang dikerjakan untuk saya. Yang tidak bisa dinilai dengan uang. Oke? Okay? sekarang berarti untuk seorang mama yang manusia biasa saja saya nggak bisa ganti nggak bisa balas apalagi sama Tuhan tadi urusan nafas aja udah miliaran uang kita sama eh, utang kita sama Tuhan ini sama Tuhan urusan nafas nafas belum urusan sehat ya kan saya udah 50 tahun, ntar lagi 51, berarti ada sekitar 18 ribu, 18 ribu sekian hari umurku sudah, nah, ya. Lalu selama hidup 18 ribu sekian hari itu 50 tahunan itu saya hanya empat hari pernah opnam sakit di rumah sakit Advent Bandung. Terus sekian hari mungkin saya agak-agak lemas terkeletak istirahat di rumah. Oke hitung semua katakanlah 10 hari dari 18.000 sekian hari saya sehat, terus 10 hari saya sakit, terus saya hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Berapa harga selama saya Tuhan sehatkan? Berapa? Nah, itu ya. Jadi kalau saya bilang saya udah ke gereja Tuhan, saya ikut melayani, saya ini, saya ini, terus saya merasa impas membayar hutang sama Tuhan Yesus, itu tidak mungkin yang bisa kita lakukan apa? Maka bahasa-bahasa dalam nyanyian rohani sebetulnya, bagaimana aku harus membalas cinta kasihmu? Tidak ada jawabannya. Kecuali hidupku ini Tuhan, ku persembahkanlah untukmu. Pakailah menjadi alatmu. Itu kata-kata rohani, kata-kata Kristen dalam gubahan lagu-lagu Kristen. Ya kan? Tidak bisa diuangkan, saya sekarang persembahkan hidup. Sebetulnya hati kita hidup yang berkenan kepada dia. Itu jauh lebih, lebih penting bagi Tuhan daripada sekedar ritus-ritus keagamaan. Kalaupun namanya ritus itu penting, sangat penting, tapi jangan itu menjadi ukurannya. Saya kira begitu. Contoh, ya. Oke, okay. terima kasih baiklah silakan Boksu mungkin melanjut materinya atau teman-teman lainnya kalau mau memberikan pertanyaan atau bagaimana disilakan teman-teman silakan Bapak Ibu ya saya bisa oke silakan ya. Pak Agus saya ya. sangat kenal suara Pak Agus kalau <laughs> nggak lihat terima kasih Boksu iya saya sangat sepakat dengan ulasan terakhir tadi bahwa yang Tuhan paling butuhkan daripada kita adalah hidup yang berkenan kepadanya kan, mengasihi mm. mm. Dia. Nah sekarang dalam konteks itu, dalam tataran kita hidup berkenan kepada Dia, kepadanya itu ada ada juga bagian yang harus kita kerjakan. Yeah. Nah saya lihat dalam hubungan dengan tema kita bicara tentang Roh Kudus, nah, ini sangat erat hubungannya dengan Ketika murid-murid telah bersama-sama dengan Yesus selama tiga tahun enam bulan, yeah. itu di dalam perjalanan hidup mereka, banyak sekali mereka belajar dari Yesus, karakter Yesus, dan sebagainya. Tetapi mereka itu belum bisa melakukan hal-hal yang seperti Yesus bilang, "Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari itu." Nah, tetapi ketika... Yesus bangkit dan bersekutu dengan mereka 40 hari lamanya lalu ya siap naik ke surga dia bilang Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Yes. Nah, mm -hmm. jadi implementasi dari hidup berkenan kepada Tuhan saya kira bersaksi. Nah, mm -hmm. Roh Kudus itulah yang memampukan kita bersaksi. Ya. Yeah. Banyak yeah. banyak dalam pengalaman kami dalam pembinaan-pembinaan Orang menjadi takut ketika ditantang untuk bersaksi. Karena hmm. mereka memikirkan bahwa ini pekerjaan mereka padahal sebenarnya pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan yeah. sendiri akan memerlengkapi kita dengan puasanya. Dan itulah yang ada di dalam janji Yesus pada kisah 1 ayat 8 itu. Yeah. Jadi, kalau kita seperti tema gereja kita adalah menjadi jemaat yang misioner lalu kemudian pusat pada pemuridan, saya kira sangat tepat itu sangat tepat untuk melihat bagaimana memang kalau kita lihat dari segi fisik gereja kita sudah cukup besar ya. Dan juga dari anggotanya hmm. sudah seribu lebih barangkali ya. Iya, seribu itu ratusan. Ya. Tapi itu tidak berarti berhenti kita untuk menjangkau yang belum terjangkau kan. Nah, saya kira ya, ya. potensi dari gereja yang Gereja kita ini sangat luar biasa untuk menjangkau yang ya. yang belum terjangkau. Ya mungkin mereka ya. tidak akan datang beribadah di di gereja kita karena mungkin tidak akan sanggup, tidak akan mampu ya. Tetapi dengan ya. mereka menjadi komunitas komunitas baru di tempat mereka timbullah gereja-gereja rumah. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Agus. Iya. Jadi Roh Kudus kalau kita baca itu di Kisah Para Rasul satu ya bahwa memang ketika Pentakosta terjadi dan janji Tuhan Yesus mengutus Roh, mengutus roh Kudus bahwa kita murid-murid akan menyaksikan kuasa dan kasih Kristus ya dan Roh Kuduslah yang memampukan itu salah satu tugas Roh Kudus bagi orang yang percaya adalah memberi keberanian untuk bersaksi itu kesaksian yang kita pahami bukan hanya sekedar verbal kata-kata jadi kalau secara umum kan saksi berarti tahu peristiwanya, lihat peristiwanya atau alami sendiri itu saksi, saksi yang diminta di pengadilan. Tapi ada juga saksi ahli, nggak lihat tapi dia tahu karena keahliannya. Justru ya, apa yang kita tahu tentang Firman, yang kita tahu tentang karya Kristus, itulah yang kita kasih tahu kepada orang dari segi verbal maka dalam persekutuan ibadah diminta seorang anak Tuhan bersaksi, kasih tahulah apa yang kau alami bersama Tuhan. Apa yang kau tahu tentang Tuhan. Tapi saksian juga bicara tentang hidupku dilihat orang. Sebagai sebuah teladan yang meniru Kristus Nah, dalam poin ini. Jadi orang terberkati. Nah, sebetulnya makanya 24 jam hidup kita dalam format anak-anak Tuhan yang manis situlah kita nyatakan bahwa aku hidup di dalam Roh, Ya, makasih Pak Agus. Saya saya lanjutkan dulu. Roh Kudus, selain dari tadi di poin yang sebelumnya adalah Roh yang menghidupkan atau memberi hidup, sekarang Roh Kudus adalah Roh yang mematikan. Dengan tanda petik. Ya, artinya apa? Roh Kudus yang memampukan kita mematikan perbuatan-perbuatan daging yang jahat. Tadi kita sudah baca Galatia 5, 19, 21. Itu. Daftar itu semua idealnya sudah tidak ada lagi bagi anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh. Ya kan? Urusan-urusan. Jadi saya harap kita baca ulang itu nanti berulang-ulang lah. Galatia 5 ayat 19 itu. Cobalah cek and recheck hidup kita kalau masih ada satu dua dari perbuatan daging seperti ini cabul. Saya kira kita tidak lagi menyukai film porno, gambar porno, cerita porno, cabul, ngomong porno, ngomong cabul. Ya, saya pernah saksikan ada sejumlah hamba Tuhan dalam semua sebuah pertemuan ketika rehat, istirahat, mereka mulai ngobrol-ngobrol, eh lama-lama obrolan mereka cabul. Saya tinggalkan tempat itu saya pergi ke tempat lain. Ya, kecemaran, hawa nafsu. Kita bukan orang-orang yang mencemarkan diri lagi. Kita tidak menyembah berhala. Kita tidak berurusan dengan sihir-sihir, perdukunan. Kita tidak melakukan perseteruan dalam komunitas. Seringkali, kalau anak Tuhan, kalau masih seringkali membuat perseteruan, berkelahi satu dengan yang lain, bikin perpecahan, berselisih hubungan antar pribadi nggak beres, iri hati lagi, suka marah-marah dan seterusnya ya. Masih ego yang sangat menonjol, percideraan, ya, saling melukai, melukai tidak hanya dengan fisik tapi dengan kata-kata bisa, ya kan? Dan macam-macam urusan roh, pemecah, kedengkian, mabuk-mabuk, pesta pora. Ceklah itu, Bapak Ibu. Dan kita harus sudah steril dari situ seharusnya dan sebaliknya di ayat 22 dan buah roh ialah muncullah sembilan buah roh itu ya kan maka menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada Roh Kudus berarti masa cara-cara hidup saya yang lalu ya matilah itu saya enggak enggak dalam hati saya enggak bereaksi lagi enggak berespon lagi enggak tergoda lagi saya kalaupun saya digoda tapi saya tidak tergoda nah bedakan itu ya Walaupun saya digoda keluar dari rumah, misalnya, tapi saya tidak tergoda. Saya karena Roh Kudus yang yang memimpin mengurapi saya, tunduk saya kepada kebenaran Firman, maka menanglah saya dari situ. Kira-kira begitu. Ya, Dan Roma 6 ayat 12 sampai 17 itu ya kebangkitan di dalam Kristus. Kita bangkit bagi Kristus. Kita sudah pelajari sebelumnya itu. Roh Kudus mematikan hal yang dari daging itu tadi membangkitkan kembali hal-hal yang dari roh apa hal-hal yang dari roh selain buah roh urusan-urusan ya, kasih urusan-urusan hal kebajikan membuat orang terbangun membuat orang lebih maju lebih membuat orang ya, bertumbuh imannya membuat orang tertolong dan seterusnya hal-hal yang membuat roh kudus bisa leluasa bekerja di dalam komunitas lakukanlah itu ya jadi sifat-sifat manusia lama. Ya, jangan lagi lagunya aku masih seperti yang dulu ya. ya. Aku masih seperti yang dulu. Enggak. Kalau lagu anak-anak Tuhan adalah aku berubah, sungguh ku berubah. Itu nyanyinya. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian Roh Kudus, Roh yang menjadikan kita anak Allah. Ini status yang luar biasa. Kita diangkat menjadi anak yang dewasa. Dalam pengertian begini Bapak-Ibu, kalau anak bayu baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain, harus pertolongan orang lain, orang tuanya, dan seterusnya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi seorang bayi rohani, misalnya hari ini saya lahir baru, hari ini saya mengalami Pertobatan yang sungguh-sungguh hari ini saya mengalami apa artinya diselamatkan Yesus Kristus hari inilah saya Roh Kudus masuk dalam hidupku dimeteraikan karena aku menjadi milik kepunyaan Tuhan menjadi anak-anak Allah maka hari ini juga sepulang dari ibadah misalnya saya sudah bisa saksikan kasih Kristus kepada orang kepada orang di rumah kepada orang tetangga aku itu maksudnya jadi Roh Kudus menjadikan kita anak-anak yang secara dewasa. Kalau seorang bayi yang nggak nggak bisa menandatangani cek untuk memanfaatkan kekayaan papa mama ya, tapi seorang bayi rohani ya bayi tadi bayi bayi secara jasmani ya, tapi kalau kita bayi rohani dalam hati baru lahir baru betul, tapi kita sudah bisa manfaatkan seluruh kekayaan kasih karunia Kristus mulai hari ini dan seterusnya. Itulah indahnya mengikut krisis. Ya, nah, jadi kita diangkat menjadi Anak Allah, status kita, Bapak Ibu, saudara, jagalah uh, Marwah, istilah Indo Indonesia, jagalah uh, status ini. Ya, kehormatan status ini sama seperti pada anak-anak kita, kalian jaga kehormatan Papa sebagai orang tuamu, ketika kau bergaul sama orang, ya, kehormatan keluarga saya bilang saya anak Tuhan, saya adalah anak-anak Allah. Ya, waktu kami dulu kuliah di Ikip Negeri Medan kalau kebaktian di aula ada yang ulang tahun satu minggu itu dipanggil ke depan suruh perkenalkan diri orang tanya status lalu yang mengerti akan jawab status anak anak Tuhan itu yang nggak ngerti tanya sebelahnya statusnya apa maksudnya lalu dia bilang masih jomblo Masih si single nah gitu so, ya, status ini luar biasa ya terus kita dapat berjalan dan dipimpin roh Allah ayat 14 itu tadi ya dipenuhi dipimpin disertai diurapi macam-macam istilah roh kudus itu banyak sekali kata kerja yang dipakai untuk orang percaya ya dihibur dikuatkan ya diberi keberanian macam-macam hal-hal yang luar biasa dari roh kudus karena dia ada di hidup ini Tiap hari, tiap saat kita dengar-dengaran dengan dia, diajari, dibimbing, macam-macam hal yang bisa dikerjakan roh kudus. Maka pagi-pagi sebetulnya, di saat terdumu mungkin, atau baru bangun, kita bisa bilang dalam doa ya kepada roh kudus, serahkanlah hidupmu hari itu. Roh kudus, hari ini aku akan melakukan banyak hal ini, itu, ini, itu, ini, itu. Pimpinlah saya, ber, uh, urapilah saya, sertai saya, biar semua hikmatmu menyertaiku hari ini. Dan seterusnya. Itu penyerahan. Saya selalu nyatakan itu pagi-pagi perjalanan hidup satu harian. Ya. Bersedia dibimbing, itu artinya mau belajar. Ketika saudara memberi waktu ikut PA malam ini, berarti saudara mau belajar. Mau dibimbing oleh firman. Ya. Ada banyak orang sangat-sangat tidak bersedia dan tidak tidak mau, tidak ada kerinduan untuk firman, ya, tapi dia mengaku anak Tuhan misalnya. Bersedia dipimpin, mau taat, menyerahkan diri kepada Roh Kudus tadi pagi-pagi mari lakukan itu di dalam doa, kita memiliki kemerdekaan dari Roh, ya, bebas kita mengikuti Kristus. Ya, kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, kita menjadi orang merdeka. Betapa indahnya seorang yang merdeka ya kita dapat berseru ya abba ya bapa puji Tuhan luar biasa panggilan mesra kepada Allah yang maha tinggi diizinkan kita panggil dia bapa saya sering bilang hanya orang Kristen yang diberi hak istimewa memanggil Allah yang maha tinggi pencipta alam semesta ini penyelamat hidup kita bapa Ya Abah Abba dalam bahasa Arab sebetulnya panggilan mesra kayak saya dan istri uh, sepakat waktu pertama kami punya anak kami sepakat anak kita nanti panggil kita mami papi sepakat kami karena bagi kami berdua lepas dari pengertian konsep-konsep yang lain ya saya merasa kalau saya dipanggil papi sama anak kurang saya panggil sayang yang sangat indah ya panggilan mesra. Ya udah kami sepakat. Kira-kira itu luar biasa itu. Betapa mengherankan ya seandainya bayi yang baru lahir memandang bapaknya dan memberi salam kepada bapaknya, ya kan? Nah, roh mengatakan kepada kita ya abah ya Bapak. Galatia 4 ayat 6 itu ya. Jadi roh itu ketika masuk dalam hidup kita menyatakan eh, mengkonekkan -meng kita kepada Bapak, kira-kira begitu. Kita mengatakan kepada Allah, ya Abba, ya Bapak. Puji Tuhan, panggillah dia tiap-tiap hari. Anak kita kalau nggak mau manggil kita dalam sehari, seminggu rasanya ada yang kurang ya. Bapa sangat merindukan sesuatunya dibuka akses seluas-luasnya, memberi dirinya untuk kita mendekati tahta pengasihannya. Ya, oke. Kita dapat mempergunakan kekayaan rohani karena kita adalah ahli waris. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang diwariskan orang tua, mungkin ada yang sudah menerima warisan, itu hal yang sangat menyenangkan ya. Coba bayangkan kalau warisan dianu, diberikan orang tua, wah, jadi kaya raya kita ya, puji Tuhan. Tapi kekayaan tetaplah sebuah hal yang terbatas, bisa habis, bisa hilang, bisa dimakan rayap, ya kan? Tapi Allah kita mewariskan kepada kita bersama-sama dengan Kristus ayat 17 bahwa warisan yang paling luar biasa adalah akses kepada Dia, iman kepada Dia, keselamatan yang Dia nubrakannya. Ya, apa yang kita terima? Roh mengajarkan kita dengan firman Allah dan kita menerima kekayaan Allah dengan iman. Suka duka kita jalani di sana Tuhan hadir menguatkan kita. Itu jauh lebih penting. Bahkan di di dalam bayang-bayang maut pun Mas Masmur 23 ya kan sekalipun aku dalam lembah kekelaman nah, di situ pun Allah hadir menopang hidup kita bahkan sambil hembuskan nafas terakhir bahkan setelah itu kita tetap disertai sampai ke surganya Masmur 23 ayat 6 ya jadi apa yang lebih mahal lebih berharga dari semua itu itulah kekayaan yang diwariskan pada kita. Roh Kudus berjalan dalam hidup kita. Saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti contoh tindakan akan slide terakhir ini akan menjadi sebuah kesimpulan. Tapi sebelum itu silakan bertanya kalau masih ada yang mau ditanya. Ingat kita kurangi durasi kita tidak lagi satu setengah jam ya. Tapi ya satu jam kurang lebih lah, lebih lebih dikit ya. Terima kasih Boksu. Nah, kita kurangi. Ya baik uh, saudara-saudara teman-teman yang ada pada malam hari ini saya berikan kesempatan untuk kita bertanya kita masih punya 15 menit silakan bertanya mengenai warisan apa hubungan warisan Allah dan warisan orang tua atau bagaimana ya boleh bertanya nggak usah malu-malu nggak usah harus pakai bahasa yang terlalu bagus sederhana tapi menyentuh itu yang penting silakan ada teman-teman kita yang baru boleh silakan. Ada yang mau bertanya silahkan Mboksu, saya boleh tanya yang ayat 15. Oke. Okay. Yeah, iya, yeah, iya, silakan sih. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya ingin tahu roh perbudakan di sini maksudnya apa ya, Mboksu? Makasih. Maksudnya roh perbudakan itu sebelum kita dibebaskan dimerdekakan oleh Kristus, kita ada di bawah budak kuasa dosa. Diikat oleh kuasa dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan dosa sih ya tapi kuasa dosa dan itu yang akan berakhir dengan maut ya 1 Korintus pasal 15 itu kuasa dosa itu adalah sebetulnya adalah maut ujungnya ke sana jadi kita tidak lagi ada di bawah kendali itu makanya kita punya keberanian mendekat kepada tata pengasihan Kristus Pang panggil Bapa dengan semua kekayaan rohani yang kita bisa nikmati. Kita punya keberanian sampai kita menghadap dia dengan akses yang luar biasa. Keberanian juga untuk menyatakan tidak pada dosa kita sudah tidak diperbudak dosa itu lagi, sudah disterilkan kita oleh kuasa roh kudus tadi. hal, -hal seperti itu. Jadi artinya status kita tidak lagi di bawah kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat seperti yang selama ini kita bahas. Ya. merdeka sebagai seorang yang sudah dimerdekakan Yesus. Lega ibarat kalau kita mau gambar sebelumnya kita diikat oleh tali ya, susah bernafas, sekarang bebas ya. Ada itu iklan obat itu <tulah> sesuatu yang membawa kepada kemerdekaan hidup ini jadi indah kira-kira gitu. Saya kira itu sih. Jadi kuasa dosa perbuatan apa namanya? kuasa maut tidak lagi di mengendalikan hidup. Itu sebuah status, perubahan status. Karena dalam pandangan Alkitab, seorang yang belum dimerdekakan oleh Kristus adalah diperbudak dosa. Makanya sebenarnya kata budak itu dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah dulos. Dari dulosnya dosa sebelumnya kita sekarang menjadi dulosnya Yesus Kristus. Maka kita menjadi hamba Yesus Kristus. Rasul Paulus sangat jelas menjelaskan perubahan itu sekarang saya tadi di awal saya jelaskan ketika kita panggil Yesus itu Tuhan sebetulnya kita senang menempatkan diri aku sekarang menjadi dulosnya Kristus terjemahan dulos sebetulnya seharusnya adalah budak tapi Lai menerjemahkan adalah hamba ya diperhalus sebetulnya nggak biasa kita pakai budak dalam bahasa Indonesia ya kira-kira begitu sih makasih. Dan pembebasan itu yang membuat kita merasa berhutang, Boksu. ya? Ya, itu tadi. Ya. Hutang dosa, hutang maut, soalnya hutang nyawa, hutang yang betul. dalam arti harusnya kita masuk neraka. Sekarang kamu nggak sana, kau ke sorga. Terus berapa harganya? Nah, itu seharga Yesus Kristus. Kasih karunia ya, Kasih. kemurahan. Ya. Berarti Lailah. setelah kita berhutang berhutang dosa ya berhutang dosa ya tadi dibilang. Sebelumnya utang dosa, Sebelumnya sekarang hutang berhutang dosa. sama Roh Kudus. Berhutang jadi, Roh Kudus, akhirnya kita berhutang Injil lah ya, Bosuya. Nah, Seperti itulah jadi juga. bagaimana cara kita dalam kata membalas kasih karunia Allah itu itu tadilah. Ya, apa yang kita bisa perbuat? Bahasa kita adalah Tuhan, aku mau menyenangkanmu, pakai aku jadi alatmu. Dalam arti keseluruhan hidup kita settinglah menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan dan mem menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Melayani dia, membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan seperti yang sudah kita kerjakan, menyaksikan kasihnya, mengelola pekerjaan Tuhan seperti yang Cici lakukan, kira-kira gitu. Semuanya 24 jam aktivitas kita Apapun profesi itu, saya rasa kita sudah bilang lewat inilah aku memuliakan Tuhan, lewat berdaganglah, lewat pengusaha lah aku memuliakan Tuhan, lewat guru, lewat pendeta, lewat contoh, lewat apapun aktivitas kita. Dengan ini aku memuliakan Tuhan. Nah, gitu. Jadi, itu bahasa-bahasa kita. Oke, okay, makasih, Pak Su. Kasih, makasih. Cik. makasih. Ya. Baik, selanjutnya ada teman-teman yang lain. Silakan Pak Lim Apo. Ya, baru pertama kali gabung bersama kita. Silakan Pak Lim, mungkin ada yang mau bertanya. Caranya. Ya, teman-teman yang ada di Batang Kuis, disilahkan. Ada yang di Sunggal, Bapak ibu yang ada di rumah, silakan. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan, kita masih punya waktu tujuh menit. Sebuah kejujuran sebagai refleksi malam ini mungkin yang kita perlu pikir. Adalah evaluasi yang sangat pribadi sifatnya dari hidup kita. Kita masing-masing tidak tahu, ya. Bahkan saya dengan istri pun mungkin harus juga perlu keterbukaan lagi. Mungkin ada sesuatu, satu dua hal yang masih harus kita bereskan di hadapan Roh Kudus, hidup kita. Nah, ini saya kira malam ini, kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, jangan pula jadi sekian persen masih kita serahkan sekian lagi kita bilang ini kaplingku dulu ya Roh Kudus jangan dulu ganggu gugat aku dalam hal ini saya kira nggak bisa lagi bilang begitu ya terbuka di hadapan Roh Kudus dia ada di sini dengar dengaran dia tiap hari dia sering ngomong jujur kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Roh Kudus tiap tiap hari seperti sahabatnya kita itu bisa ngobrol-ngobrol Bahkan dalam berkendara pun kita bisa dengar suara roh kudus. Ini bukan berarti mau aneh-aneh saya teologianya, tapi maksudnya kedekatan kita dengan dia, roh kudus itu bisa terasa. Jujur saya mau saya katakan, di dalam berkendara pun saya bisa merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Sekian banyak lagu yang saya tuliskan, ya sair lagu dan notnya, beberapa di antaranya itu sebetulnya sairnya muncul di jalan. Saya, saya bisa saksikan itu waktu saya berkendara waktu saya saya ngantar anak saya ke sekolah saya muncul nanti sampai di rumah ku ingat lagi yang tadi itu terus saya tulis bisa jadi satu lagu sungguh nah, artinya apa eh, dengar dengaran dengan suara roh itu dibangun di atas persekutuan yang erat dengan dia ya saya berharap kita bisa alami kekayaan rohani seperti itu. Jadi bukan lagi seperti orang asing kita dengan Roh Kudus. Ya tinggal bersama sih iya tapi tidak tidak terasa hubungan yang erat. Padahal yang diminta adalah mesra dengan Roh Kudus. Mesra. Saya kira kita bisa artikan apa arti mesra kalau orang berpacaran pacaran suami istri yang mesra gimana? Begitulah harusnya Roh Kudus, ya kan? Ya Boksu, ini kan tadi ada Boksu ngomong tentang menggunakan kita yang rohani itu itu satu warisan yang Tuhan anugerahkan bagi kita ya. Iya. ya Jadi ya. warisan yang kita terima itu memang perlu sekali kita tanamkan untuk keluarga ya, untuk anak-anak ya Boksu ya. Seperti ya. yang di minggu lalu di dalam ulangan pasal yang keenam, bagaimana ya. orang tua sangat berperan penting di dalam mewariskan iman percaya mereka kepada anak-anak. Ya. warisan Jadi, iman iya warisan iman ya kalaupun tidak salah juga warisan bunga ya. bunga bank ya rekening bank rumah di mana itu kira-kira ya tapi yang paling penting ada warisan iman pastikan teman-teman kalau engkau punya keluarga punya anak ya bahwa yang yang paling nomor satu kita pentingkan Anak-anakku ini kuberikan iman, kutuntun pada Yesus Kristus sehingga kalau suatu saat saya tidak lagi ada di dunia ini, anak-anakku ini dan cucuku kelak tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Itulah saya kira. Kalaupun tentu sebagai orang tua saya juga siapkan, wah oh, sejumlah uang untuk nanti sekolah anakku ini kuliah dia itu hal-hal yang sehat, lah yang baik. Tapi lebih dari itu saya Rindukan, Dambakan, Doakanlah sungguh-sungguh supaya semua keturunanmu tetap mengikuti Yesus. Oke, Boksu. Jadi tadi kan kita ngomong tentang warisan orang tua kepada anak. Bagaimana warisan kita yang belum orang tua ini? Warisan apa yang harus kita berikan kepada orang lainnya? Maksudnya gimana? Tolong dulu. Ya, kan tadi saya ada sedikit paparkan tentang warisan iman orang tua kepada anak-anak kan, Bokso. Hmm. Nah, kalau kita yang belum berkeluarga ini warisan apa sih yang harus kita berikan kepada orang lain? <laughs> ya, saya kira yang harus menjawabnya yang belum berkeluarga juga. <laughs> ya mungkin Jadi, mungkin kan sebagai orang tua kan, Bokso udah pernah melalui masa okay, udah pasti Bokso tahu sedikit hal. Kalian yang belum berkeluarga, kamu juga punya anak-anak loh, anak-anak rohani. Oh, rohani. Contoh Silva itu ah, banyak anak-anak ya. rohaninya. Contoh tinca ada anak-anak rohaninya. Ya Gan, warisannya sudah Engkau siapkan dan sudah Engkau bagi-bagikan juga. Anak-anak saya sudah terlalu banyak Bos, sudah punya cucu empat ini Bos. Ah, yaitu ya. Jadi kalau udah bicara anak yang lahir dari rahimmu, anak yang yang benar-benar anak kandungmu tunggulah sabarlah ya sabarlah ya, Tuhan akan membuka jalan ya, dalam kapasitas sere rohani kita wariskan sesuatu entah kepada jemaat atau orang yang sedang kita bina atau keluarga besar kita keponakan kita dan seterusnya maka apapun sebenarnya apalagi ada medsos yang sangat canggih-canggih hari ini tetaplah dalam kapasitas menyaksikan kasih Kristus. Biar satu kalimat pendek aja pun kita sedang tuliskan sebetulnya tadi Facebook, tetaplah kapasitas kita sedang menyaksikan kasih Jangan sebaliknya hanya wakakakakakak, wa kakakakakaka, wa wakakakakak, misalnya atau urusan marah-marah, maki-maki, bikin oh, kekesalan di, di medsos dan seterusnya. Wah, janganlah, jangan ya. Apalagi hanya urusan pamer makanan, sarapan pagi ini, makan siang ini, makan malam ini. Nah, ya itu pun bisa sesuatu yang memotivasi orang tapi bisa juga sebaliknya ya kira-kira begitu ya baik Boksu. terima kasih saya yang bertanya saya yang kena batunya nih <laughs> sorry sorry ya. Gak apa-apa kita kan ada anak muda yang banyak di dalam sini ya jadi saya tahu pasti kita semua uh, tersentuh oleh uh, pernyataan Boksu. ya terima kasih Boksu. ya ya mungkin A -a sebelum kita menutup satu menit lagi, tolonglah. Ada yang mau bertanya atau mau kesaksian silahkan menyangkut warisan atau apa? Ya mungkin warisan orang tua sama yang kita punya nggak sama. Mungkin warisannya kayak harta. Apakah harta itu bisa mempertahankan iman kita atau apakah harta itu mempengaruhi iman kita atau bagaimana? Ya silakan. iya silakan teman-teman nah, Su, ini ya. kan bicara tentang warisan rohani seperti itu nah ya. warisan rohani itu kita dapat ketika kita berada di dalam Yesus ya nah misalnya ya misalnya satu saat seperti begitu ada orang yang meninggalkan Yesus nah. hmm itu bagaimana dengan warisan rohani? Apakah dia masih bisa mewariskan rohani? Ataukah itu dia sendiri kehilangan hak untuk menerima warisan? Juga kehilangan hak untuk mewariskan? Iya. Harus ditinjau dari doktrin keselamatan menjawabnya itu ya. Sebetulnya, adakah seorang yang benar-benar murtad tinggalkan Yesus? Selalu ada dua jawabannya di dalam teologi Kristen. Kalau yang Armenian akan menjawab tidak pasti ada orang yang bisa meninggalkan Yesus pada suatu saat. Artinya dia kehilangan keselamatan. Dulu memang dia sudah selamat tapi karena dia tidak mau lagi percaya, maka dia akan kehilangan keselamatan. Kehilangan keselamatan berarti dia akan masuk neraka. Tapi kalau dari segi teologi Calvinis bahwa karena Allah yang mengerjakan seluruhnya keselamatan dalam diriku, termasuk menganugerahkan iman, melahir barukan oleh Roh Kudus dan kuasa Yesus menopang hidupku. Bapak juga ambil bagian ya, baca nanti Roma pasal 8 itu Tritunggal ambil bagian sehingga memungkinkan kita disebut lebih dari pemenang. Ya, ke apapun daftar di ayat yang terakhir itu ayat 30 ayat 40 berapa itu? bahwa tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah katanya ya. Jadi di, di Yohanes pasal 10 pun dibilang kita ada di tangan Bapa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Ya. Jadi kalau kalau Calvinis menjawab tidak ada yang meninggalkan Yesus kalau sudah sungguh-sungguh lahir baru. Nah, tapi saya jawab ya kalau memang ada orang yang meninggalkan Kristus dalam arti sekarang dia tidak tahu mau tahu lagi tentang kekristenan, tidak mau ikut Yesus, ya secara teologis itu tadi dua jawaban. Tapi secara berkat rohani sebetulnya mengikuti Yesus kan bukan hanya urusan sorga. bukan hanya nanti, sekarang loh. Saya udah 31 tahun ber, 32 tahun saya lahir baru, saya yakinkan diriku bahwa saya lebih berbahagia daripada teman sebayaku yang tidak lahir baru. Dari mana? Dari segi kekayaan rohaniku. Entah sukacitaku melayani, sahabat-sahabatku dalam Tuhan banyak, pertolongan Tuhan tiap-tiap hari, roh kudus menguatkan aku ketika ada pergumulan, aku bisa bersukacita bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan, teman-temanku adalah orang-orang yang cinta Tuhan, menjauhi dosa, itu jauh lebih berbahagia daripada oh saya diseret mabuklah saya minggu malam yang lalu lalu saya juga pernah di 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 labrak polisi ditangkap wah ya. jadi berkat berkat secara kerajaan lain itu sebetulnya sekarang pun kita sudah nikmati Kayak mengerti Pak Iya. Baik, terima kasih ya Boksuk. Terima kasih ya. untuk pertanyaan dari beberapa saudara teman. Malam hari ini kita sudah lewat tiga menit ya. Kita maaf udah nggak on time nih, lewat tiga menit. apa-apa, pak. Adaptasi dulu, adaptasinya. Pa. Ya, contoh, contoh Agus ketawa ya. Jadi saudara saudara teman-teman yang mungkin mau bertanya, boleh bertanya minggu depan, disilakan di luar topik pun nggak apa-apa ya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan roh kudus, berhubungan dengan perbuatan kita yang tidak berkenan. Boleh disimpan dulu pertanyaannya, kita akan melanjutkannya di minggu depan ya. Jadi saya akan mengakhiri, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya akan memberikan satu kesimpulan dari pemaparan pendeta perlindungan situ ya bahwa tadi kita lihat kita lihat bahwa kita dapat menyerah menyerahkan tubuh kita kepada roh dan dengan iman mengalahkan tabiat lama. Ya. Dan roh yang memberi kita hidup akan memberi kita kuasa. Dan roh yang memberi kematian akan memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan kita. Ya. Dan roh yang menjadikan kita anak-anak akan memperkaya kita dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Jadi bagaimana caranya supaya kita membayar hutang kita kepada Tuhan ya roh yang telah menaikkan kita memiliki hidup yang berkelimpahan itu harus kita membuat orang lain juga memiliki hidup yang berkelimpahan dan hidup berkemenangan di dalam Kristus sehingga orang lain bisa mengalami pertobatan dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beroleh hidup yang kekal ya jadi inilah yang merupakan warisan Allah bagi kita yaitu kita bisa membuat orang lain mengenal Yesus ya itu yang merupakan salah satu cara yang dapat kita membalas kebaikan Tuhan karena tidak ada cara lain selain melakukan kehendak Tuhan kepada orang lain dan akhirnya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. ya seperti itu kiranya malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita juga perlahan-lahan mengenal Tuhan kita juga sendiri secara pribadi kita juga mau diubahkan oleh Tuhan ya terima kasih untuk uh, Pak Pendeta perlindungan situ semua orang ya boleh berbagi kasih dengan kita semua dan terima kasih untuk semua bapak ibu saudara teman-teman baik yang lama bahkan juga yang baru pertama kali mungkin di video call jadi kita juga bisa saling mengenal ya ada yang baru ya silahkan kita bisa melihat wajah bapak ibu sehingga kita saling kenal ya silahkan di di video ya jangan di off ya dibuka semua kita lihat siapa yang malam hari ini baru hadir malam ya. ini dari kuis ya ada Saudara Oknomela ya dari Hongkong Selamat malam Saudara Okto Pak Lim Apo juga ada ya terima terima kasih untuk kehadiran semuanya ya kiranya malam hari ini kita semua boleh mengalami sukacita dalam Tuhan ya baik kita akan berdoa saya minta mohon dengan kasih uh, Pak Agus Siwi untuk menutup kita di dalam doa. Baik, Baik. terima kasih. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena di tengah-tengah pandemi ini ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan ajarkan bagi gereja-Mu. Karena pada beberapa waktu yang lalu, atau dua tahun yang lalu, kami belum pernah memikirkan hal ini, tetapi di tengah-tengah pandemi kami boleh memanfaatkan segala daya teknologi yang ada untuk membuat kami boleh tetap bersekutu satu dengan yang lain, sekalipun hanya secara virtual. Dan malam hari ini kami membahas topik yang sangat penting bagi kami berkenan dengan Roh Kudus. Kami berterima kasih untuk hamba Tuhan, Boksu Perlindungan yang telah Pakai untuk mengarahkan kami dalam diskusi ini dengan pengantar-pengantar yang biblical yang telah disampaikan. Kiranya kami tidak hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, tapi kami mengalami pembelajaran baik secara Alkitabiah maupun juga dalam penerapannya secara uh, live di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, kami serahkan momen yang sama yang dipersiapkan untuk. Pertemuan yang akan datang, kiranya siapapun narasumbernya Tuhan berkati dan kami yang telah tergabung akan boleh mengajak lagi teman-teman yang lain yang belum dapat kesempatan malam ini bisa bersama-sama sehingga kami Ayuh. boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendorong bagaikan unggunan uh, kayu yang dibakar dan memberi kehangatan kepada orang yang di sekitar. Demikian pula kami dengan iman yang semakin ditumbuhkan satu dengan yang lain, kami boleh menjadi berkat kepada orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih. Kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Permuliakanlah dirimu di dalam dan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.